welcome back to my another vlog. So, di video kali ini aku mau try menaiki basikal pada malam hari. Yes, but don't worry, aku nggak sendirian. Jadi kita ada satu grup dengan teman-teman juga. So, plan kita hari ini kita mau menaiki basikal. This is electric basikal. Ini sama kayak basikal yang waktu itu saya upload di video sebelum ini. So, plan kita ini kita akan mengelilingi danau yang sama tapi dari satu kota ke kota yang lain, which is dari Cyberjaya to Putrajaya. So guys, don't go anywhere because it's gonna be fun. And yeah, I'm wearing my helmet now and yeah, safety first. Nah guys, untuk pergi ke kota sebelah, kita harus menaiki jembatan yang dihubungkan antara Putrajaya dan Cyberjaya. Dan kita harus mengangkat sepeda kita di stair kayak di tangga yang cukup lumayan panjang, but yeah, struggle is real. Nah, ini dia jembatan Putrajaya. Selalunya ada firework di sini. Dan ya, yeah, saya ada sedikit fobia di jalan raya kayak gini kalau bersepeda. Kayak imajinasi saya itu kayak aku gimana kalau saya terlepas brake, habis itu saya terhempas ke jalan raya dan mobil akan kayak gitulah. You don't know what I mean, fobia. Jadi akunya ya, yeah, I try my best.
Nah guys, sekarang saya lagi on the way ke Masjid Putrajaya, masjid yang sangat terkenal sekali di Putrajaya, the icon of Putrajaya ya. Dan masjid ini lumayan besar, dia kapasitas dia boleh masuk 15,000 orang dalam serentak, dan dia bersebelahan dengan office Perdana Menteri Malaysia. Nah guys, ini adalah office Perdana Menteri Malaysia yang sebelah situ. Dan office ini bersebelahan dengan Masjid Putrajaya. Dan di bawah sana adalah Tasik Putrajaya. Dia lumayan besar, connected dengan Tasik yang di sebelah rumah saya, yaitu Tasik Cyberjaya, Perdana Lake Cyberjaya, I mean. Dah, itu di bawah itu semuanya itu ya, Tasik kayak danau besar kayak gitu.
Nah guys, let's take a look. Mari kita lihat Tasik Putrajaya di malam hari. So beautiful. So everyone, that's it for today. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.